Dalam latihan rutin yang dilakukan di Sungai Lematang ini, dua tim atlet Fajil Lahat terus digencot untuk berlatih menjelang kejuaraan nasional Arung Jeram di Provinsi Jambi. Dalam latihan ini, teknik dayungan dan fisik para atlet menjadi fokus utama untuk ditingkatkan. Dua tim atlet Fajil Lahat ini nantinya akan bertarung pada kejuaraan nasional dan akan menjadi wakil delegasi Fajil Sumsel untuk kelas yacht putra-putri U15 hingga 18 tahun. Dari hasil latihan yang sudah dijalankan selama beberapa bulan ini, Ketua Fajil Pengkap Lahat optimis jika atlet yang dikirimkan nantinya mampu membawa pulang medali emas dan mengharumkan nama Sumsel di kancah nasional. Ya, ini dalam rangka latihan persiapan untuk ke Jurnas Jambi, Arung Jeram R4. Di dalam kali ini, kami Pengkap Fajil Lahat mengirimkan dua tim atlet yacht putra-putri. Dan semoga kami bisa membawa pulang emas. Kejurnas Arung Jeram R4 2019 sendiri akan digelar di Sungai Batang, Merangin Kerinci, Provinsi Jambi pada tanggal 1 hingga 5 November 2019. Yudi Sriwijaya TV.